Sinus yang dihasilkan PL 9001. Untuk menentukan sinus yang bagus itu ditentukan dari kualitas komponen. Karena PL 9001 ini sangat sensitif sekali ya. Pemilihan IC yang tepat akan mendapatkan sinus yang tepat. PL 9001 pesanan full set menggunakan transistor Toshiba Dilot 524 dari akun Fahmi Hidayat yang ada di Kabupaten Jember. Untuk driver di sini sudah kita cek secara berkala. Untuk sinus juga menghasilkan sinus yang bagus. Untuk regulator di sini menggunakan tegangan VDC di 12 volt. Jadi nanti masnya perlu membuat regulator sendiri untuk menyuplai regulator yang ada di driver amplifier. Untuk light indicator di sini hanya ada 4 ya. Clip, on power, signal input, dan juga protect. Untuk DCO sudah di set otomatis ya. Kita cek di skala 200 mV untuk DCO-nya di sini 0, bahkan menggapai di titik 0 ya untuk DCO-nya. Untuk bias nanti disesuaikan saja dengan tegangan yang masuk dan juga jarak penggunaan. Karena semakin bias, semakin tinggi tegangan bias, transistor final akan semakin panas. Suara lebih bertenaga juga ya. Apabila bias over melampaui batas dapat mengakibatkan final jebol. Untuk idealnya beban main di 4 ohm saja ya mas. Di sini kita umpankan di beban 4 ohm 18 in kali 1 12 in kali 1. Dan dalam posisi senyap juga. Untuk input disarankan transfer dari output balan ya mas. Karena itu mempengaruhi penguatan juga agar rangkaian input balan yang ada di driver amplifier bekerja sebagaimana mestinya. Apabila menggunakan un balan, input balan yang ada di driver amplifier tidak bekerja ya. Jadi untuk input disarankan transfer dari output balan. Suaranya tebel mas, PL 9001 cloning build up ini mas ya. Untuk maksimal di 75 VAC ini pesanan dari akun Roni Kasimbaha yang ada di Sulawesi Utara, plus 2 kali TR dan ringtone. Kita di sini menggunakan 2SC5200. Untuk bagian soket potensio di sini kita jumper ya mas, karena untuk pengetesan kita sudah menyediakan potensio sendiri, jadi tidak perlu menggunakan dua potensio. Untuk regulator menggunakan tegangan VAC. Untuk ampere atau arus suplai di bawah 5 ampere, 15 sampai 24.
gunakan input transfer dari output balan agar input balan yang ada di driver amplifier bekerja sebagaimana mestinya. Protect dalam keadaan saturasi saat awal on. Kita tunggu sampai indikator hijau aktif. Untuk DCO 21,7 kita turunkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita langsung menuju ke tegangan bias di skala 2 mV. 353 bagian PNP 343. Kita seimbangkan menggunakan trim pot DCO. Untuk idealnya di 350 sampai 450. Atur tegangan bias seimbang mungkin. Untuk DCO-nya mengikuti saja. Untuk DCO tidak harus di titik 0, karena untuk DCO di titik 0 biasanya belum menemukan tegangan bias seimbang mungkin ya. Karena untuk DCO juga masih dapat dipengaruhi oleh signal liar maupun signal input. Begitu juga dengan tegangan bias. Untuk bias saya rasa lebih utama ya, karena nanti untuk tegangan bias ini akan mempengaruhi gerak maju mundurnya sebuah speaker. 348. Semakin besar tegangan bias, suara akan semakin jernih dan bertenaga, namun suhu yang ada di transfer final akan semakin panas. Untuk MCRD sudah dilengkapi dengan sensor suhu, kita menggunakan di 85 derajat Celcius sebagai keamanan saja ya mas. Untuk ini sinus juga bagus ya mas, tidak ada cacat signal di sini. Kita menggunakan di frekuensi 100 Hz. Untuk indikator klip maupun signal input perlu dikalibrasi lagi ya dengan tegangan yang ada. Jadi jangan pernah beranggapan bahwasanya indikator klip signal cacat mulai ada. Namun tidak sedemikian juga ya mas untuk indikator klip, karena rangkaian indikator klip yang ada di driver amplifier mengambil dari tegangan output, yang dimana tegangan output itu akan dibantu oleh resistor, disarakan terlebih dahulu ya. Jadi untuk menyesuaikan signal cacat perlu dikalibrasi dengan menggunakan resistor. Setidaknya untuk indikator klip sebagai pembatas saja ya mas, bukan berarti signal cacat. Dan ini sudah terhubung pada speaker dalam posisi senyap. Kita hubungkan di beban 4 ohm, 18 in kali 1, 12 in kali 1. This is Revo Audio featuring Atlas Are RT Telulas. Support PUB Art Cosplay and Bum Project Official.
suaranya lembut masih, tendangannya juga kuat. MGAD versi 3 untuk kualitas suara tidak diragukan lagi. Terima kasih banyak buat akun Roni Kasimbaha dan juga akun Fahmi Hidayat yang ada di Jember dan juga di Sulawesi Utara. Semoga cocok. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.